Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pembelajaran matematik hari ini kita masuk kepada bab yang baru iaitu bab 4 poligon. Okey, jadi hari ini kita masuk kepada 4.1 iaitu poligon sekata dan hari ini cikgu akan ajar cara untuk menghuraikan sifat geometri poligon sekata menggunakan pelbagai perwakilan dan cara untuk membina poligon sekata menggunakan pelbagai kaedah dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan. Okey, ini adalah cover untuk bab 4 dalam buku teks awak. Okey, poligon sekata, kita tengok kepada sifat geometri poligon sekata terlebih dahulu. Okey, poligon sekata ialah poligon yang semua sisinya sama panjang dan semua sudut pedalamannya sama saiz. Kesimpulannya, poligon sekata ialah poligon yang semua sisinya sama panjang dan semua sudut pedalamannya sama saiz. Poligon sekata mempunyai sudut pedalaman yang kongruen. Poligon tak sekata pula ialah poligon yang tidak semua sisinya sama panjang. Bila kita sebut perkataan sekata, kita dah jelas di sini bahawa sekata tu mestilah sama. Jadi kalau poligon sekata maksudnya sisi dia semua sama panjang. Kalau poligon tak sekata maksudnya poligon tu tak sama sisi. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Ini daripada buku teks. Okey, contoh satu. Antara rajah berikut yang manakah merupakan sebuah poligon sekata atau poligon tak sekata? Okey, kita tengok A. Okey, A ni awak tengok dia buat tanda ini satu, tanda ni dua, tanda ni tiga. Lepas tu dia buat sudut ni pun ada tanda satu, tanda dua, tanda tiga. Ini maksudnya poligon ni tidak sekata. Kita tengok daripada gini pun kita dah tahu bahawasanya dia tidak sekata. Jadi A adalah poligon tak sekata. Seterusnya B. B adalah apa ni? B ni adalah poligon yang berbentuk segi empat. Jadi ini segi empat tepat. Jadi bila kita tengok sisi dia tidak sama panjang. Jadi poligon ni tak sekata. Okey, C. Kita tengok bentuk ni bentuk heksagon 6 sisi. Jadi dia buat tanda ni satu, satu, satu semuanya dah. Jadi maksudnya sisi dia sama panjang. Jadi C adalah poligon sekata. Okey, D pun kita tengok ini adalah poligon berbentuk segi empat. Kita tengok tanda dia satu macam ni dah. Ada satu sahaja. Jadi poligon ni adalah sekata. E, manakala E adalah bentuk pentagon, poligon berbentuk pentagon. Tapi kalau kita tengok ini ada tanda satu, manakala ini tanda dua ini maksudnya poligon ni tak sekata. Kalau kita tengok macam ni pun kita dah tahu bahawasanya poligon ni tak sekata. F pun sama, bila kita tengok macam ni pun kita dah tahu F adalah poligon tak sekata kerana sisinya tidak sama panjang. Okey, seterusnya cara untuk menentukan paksi simetri. Okey, bilangan paksi simetri bagi sebuah poligon sekata adalah sama dengan bilangan sisi poligon tersebut. Maksudnya kalau kita ada bentuk segi, kita ada poligon berbentuk pentagon dan kita tahu pentagon ada 5 sisi. Jadi paksi simetri dia adalah 5 sisi. Kalau poligon tu sekata. Kalau poligon tu tak sekata, bilangan paksi simetri harus diterokai dengan kaedah lipatan. Kalau poligon tak sekata, kita kena try lipat lah. Kalau kita tak boleh lipat, kita try imagine bahawasanya kita lipat dan benda tu sama. Kalau tak sama, maksudnya dia bukan paksi simetri lah. Okay. Seterusnya cara untuk membina poligon sekata. Okey, sebenarnya ni cikgu ambil daripada buku teks. Awak boleh rujuk buku teks sebab cikgu takut awak tak nampak. Okey. Jadi kita tengok aktiviti yang pertama, cara untuk bina segitiga sama sisi dengan panjang sisi 5 cm. Okey, bila dia kata panjang sisi 5 cm, jadi kita kena buka kita punya jangka lukis dan kita perlu guna pembaris, kita ukur dulu 5 cm.
Okey, kita buat garisan bawah dulu terlebih dahulu sebab senang. Buka awak punya jangka lukis, ukur dengan pembaris sebanyak 5 cm dan kita tandakan. Seterusnya kita letakkan yang bentuk tajam tu di tempat A. Okey, seterusnya kita buat semi bulatan. Jadi akan jadi macam ni lah. Letak dekat A, lepas tu kita letak dekat B sebelah lagi. Jadi dia akan bercantum lah. Seterusnya kita sambungkan garisan titik A ke titik C dan titik B ke titik C. A, B, C ni dia, dia labelkan sahaja sebab senang lah untuk kita nak lukis. Okay, ni cara dia dah. Okay, seterusnya aktiviti 2, cara untuk bina segi 4 sama bersisi 4 cm. Okay, yang ini 4 cm dah ke 4 sisi yang sama. Jadi kita buka kita punya jangka lukis, ukur dengan pembaris sebanyak 4 cm dan kita tandakan A dan B. Okay, seterusnya kita letak kita punya jangka lukis di titik A. Kita buat apa ni, kita bina satu garis serenjang dengan AB yang yang melalui sisi A. Okey, macam ni awak boleh tengok eh. Seterusnya kita ukur, kita buka kita punya jangka lukis sebanyak 4 cm dan letakkan yang tajam tu di bahagian A dan kita tandakan D sebagai 4 cm lah. Kita boleh ukur lah 4 cm, 4 cm dan seterusnya kita akan dapat bentuk segi 4 sama. Okey, seterusnya membina sebuah heksagon sekata bersisi 3.5 cm. Okey, jadi mula-mula kita kena bina sebuah bulatan berjejari 3.5 cm. Yang ini aku kena buka aku punya jangka lukis sebanyak 3.5 cm dan kita buat satu bulatan. Seterusnya tandakan satu titik pada lilitan dan label sebagai A. Kita tandakan sahaja sebagai titik A. Okey, bina satu lengkuk berjejari 3.5 dari A dan tandakan sebagai B. Okey, ni maksudnya buka jangka lukis sebanyak 3.5 cm dan yang tajam tu kita letak di bahagian A dan kita tandakan di atas garisan bulatan yang kita buat sebagai B. Okey, dan seterusnya daripada B kita tanda C, lepas tu kita letak yang tajam tu dekat C dan kita tandakan jadi D dan seterusnya sehingga kita kembali kepada A. Seterusnya kita lukiskan garisan penyambung antara A, B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke F dan last kali F ke E. Ni cara step dia mudah sahaja. Lagipun awak pernah belajar tingkatan 1 dulu cara untuk melukiskan. Jadi, cikgu rasa boleh kot. Okey, jadi kerja awaknya, sini tak nampak. Okey, cikgu nak awak buat latihan dalam buku teks. Muka surat 61. Jom cuba 4.1. Nombor 1, 2, 3 dan 4. Jadi, selain daripada latihan jom cuba 4.1 ni, cikgu nak awak salin contoh yang cikgu bagi sebentar tadi. Okey, jadi itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.